Up HSR Mania, kembali lagi bersama kita di sini di channel TKB Group Indonesia. Hari ini saya berada di apartemen The Mansion Kemayoran Jakarta Pusat, guys. Jadi misi hari ini yaitu saya akan meliput atau mereview mobil dari salah satu customer TKB Group Indonesia. Customer ini udah lama pakai velg HSR Wheel. Oke, penasaran? Langsung aja kita lihat mobilnya dan kita bincang-bincang dengan ownernya. Let's go, guys. Nah, ini guys, pemilik dari mobil ini. Boleh kenalan mas namanya? Michael. Dengan mas Michael. Mas Michael, saya mau nanya, ini kan mobil Nissan Mars. Ya. Kalau boleh tahu tahun berapa ya mas? Mobil ini tahun 2011. Tahun 2011. Ya. Ini kan mobil kelihatan feminim banget. Jadi mas Michael kok bisa pilih mobil ini, emang apa buat hadiah atau buat istri atau gimana ceritanya? Ya, awalnya mobil ini dipakai istri, ya. Tapi karena lihat Jakarta macet, iya. Terus mobil ini compact, kecil gitu, jadi kepincut. Uh-huh. Terus jadi modelnya juga oke lah. Penasaran, siap. Pengen modifikasi mobil ini gimana sih? Biar agak sangar buat cowok gitu. Oh gitu, ya mas. Kalau boleh tahu mas, udah berapa lama pakai mobil ini mas? Pakai mobil ini udah sekitar 3 tahun lebih. Udah 3 tahun 3 lebih tahun ya? Lebih. Jadi mas Michael ini kepincut pertamanya buat istrinya. Dan akhirnya karena Jakarta macet, mobilnya kecil ini enak ya, bisa nyelip-nyelip, iya, gitu. Oke. Ya mas Beko, masih pertanyaan seputar mobil ya. Pertama sih mobilnya dilihatnya kan feminim. Nah, biar kelihatan sangar dan manly ya kan, gagah. Selain velgnya yang diubah atau yang di custom, apa aja sih mas untuk penampilan mobil biar kelihatan biar manly, apa aja yang udah dimodifikasi? Iya, ini sih saya masih modifikasinya masih yang sekedar minimalis sih. Paling mobil saya rendahin sedikit, pernya di custom, lalu knalpot saya ganti biar lebih gahar gitu, biar agak manly. Sama paling lampu-lampu di interior diganti LED, lampu headlight juga diganti LED juga sih. Oh gitu. Jadi kira-kira ada rencana nggak mau modifikasi lebih sangat lagi? Mungkin sound system atau lebih dicepir lagi atau apa? Kedepannya sih pengen sound system sama main di engine sih sebenarnya. Widih dia ini. Iya. Tapi masih next lah. Ya mas Michael, boleh nggak saya dibantu untuk ngejelasin speknya velg yang mas Michael beli di Kragar? Oke, ini saya pakai velg HSR Wheel ring 16, lebarnya 7 rata depan belakang, offsetnya 38, ini single PCD 4x100. Untuk merek bannya apa mas ini? Kalau ban ini saya pakai Toyo DRB 195-45 ring 16. Michael, boleh dong saya lihat mesinnya? Boleh dong, boleh banget. Ini mesinnya masih standar ya mas? Iya, masih standar sih mas. Iya. Ada rencana untuk di upgrade atau mau dikasih turbo gitu mas? Ada sih nantinya, tapi kalau ada mau sponsorin upgrade turbo juga boleh sih. Boleh tahu mas, untuk speknya mesinnya apa aja? Mesin ini Nissan Mach-E 3 silinder, yeah. WHC, kode mesinnya HR12DE. Mesin ini punya tenaga maksimum tuh di sekitar 72 PS dengan torsinya itu putaran di putaran 6000 RPM. Torsi maksimumnya sekitar 102 Nm pada torsi sekitar 4000 RPM. Keren juga ya mesinnya Nissan ya. Jadi walaupun kecil tapi lumayan. Ini roda penggeraknya depan ya, mas? Depan semua. Mas Michael, ini di bagian interiornya, apa aja sih yang udah dirubah atau yang udah dimodifikasi? Kalau untuk interior sih nggak terlalu banyak ubahan ya mas. Iya. Paling ini dari audio sih, head unit, saya ganti pakai Kenwood. Terus speakernya saya pakai two-way dari LM Audio. Belakangnya pakai koaksial dari Nakamichi sih. Sama paling pemanisnya di karbon aja sih. Mas Michael sebagai owner dari Nissan Mars ini, Mas Michael ikut komunitas atau klub nggak sih? Iya, saya ada ikut dua komunitas sih. Satu Sideway, Sideway itu
kumpulan ya penggemar mobil ya, berbagai jenis macam lah. Itu kumpulan sama teman-teman juga. Yang kedua ada di Nissan Mars Owner Indonesia, itu khusus untuk Nissan Mars sih. Untuk Instagramnya apa Mas, untuk klubnya atau komunitasnya? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau untuk Sideway ada di side_way_. Kalau untuk Nissan Mars Owner Indonesia bisa dicek Nissan Mars Owner Indonesia. Michael, ini ada kenang-kenangan nih merchandise dari HSRW. Ini buat Mas Michael. Jadi kalian kalau mau diliput mobilnya dan mau hadiah HSR Wheel, silahkan DM di Instagram kami @tkbgroupindonesia. Mas Michael, terima kasih banyak udah dibantu untuk review mobilnya. Mungkin next time kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Oke. Guys, jangan lupa follow Instagram kita @tkbgroupindonesia dan klik tombol subscribe dan tombol like di bawah ini. Thank you banget buat TKB Group, bikin mobilku jadi lebih keren. Semoga kedepannya TKB Group makin sukses, velgnya makin banyak variasi, makin banyak diminati di Indonesia, maupun nanti bisa go internasional. HSR Wheel, mantap!